Halo Sahabat Rizwan, come back to my channel video Sahabat Rizwan Official. Saat ini saya berada di salah satu tempat wisata di Jakarta. Tempatnya cukup terkenal dan ramai ya sahabat. Tempat ini adalah salah satu tempat wisata edukatif untuk anak-anak dan tempat yang cocok untuk membawa keluarga ke sini. Nah, tempat wisata ini adalah Ragunan Zoo. Wisata ini berlokasi di tempat di pusat kota Jakarta dan aksesnya sangat mudah menggunakan transportasi umum. Untuk itu, sahabat Rizwan akan memberikan informasi-informasi menarik seputar tempat wisata yang saya kunjungi kali ini. Tonton terus videonya sampai selesai, jangan di-skip! Bicara mengenai wisata Jakarta, memang tidak ada putusnya ya sahabat. Pasalnya, Jakarta menawarkan berbagai jenis wisata yang sangat cocok untuk hiburan, refreshing, bahkan untuk sarana edukasi. Nah, untuk salah satu wisata yang bisa kalian kunjungi ketika di Jakarta dan mengusung paket komplit ketiga aspek di atas ini adalah Ragunan Zoo. Nah, kebun binatang yang sangat terkenal dan merupakan kebun binatang yang didirikan pertama kali di Indonesia ini masih menjadi primadona wisatawan hingga sekarang. Nah, untuk sahabat Rizwan yang ingin berencana berlibur ke Ragunan, kalian tidak perlu khawatir kantong kalian akan terkuras. Karena Ragunan menetapkan tarif yang dibilang cukup murah ya sahabat. Namun, untuk harga tiket masuk ke Ragunan, parkir dan masuk wisata dipisah secara sendiri-sendiri ya. Untuk parkiran kendaraannya pun cukup luas ya sahabat. Nah, untuk biaya parkiran kendaraan dibagi menjadi beberapa tipe seperti sepeda, motor, kendaraan roda 3, minibus, truk kecil, dan truk besar. Nah, ini dia biaya parkir kendaraan Ragunan Jakarta yang harus kalian nanti bayar ya sesuai dengan kendaraan yang kalian bawa. Untuk memasuki kawasan wisata Ragunan Zoo ini, kalian harus memiliki kartu J-Card. Kalau misalkan kalian tidak memiliki kartu J-Card, kalian bisa beli di kasir ya. Untuk kartu J-Card-nya sebesar Rp45.000 dan ada saldonya Rp20.000. Dan ada juga untuk kartu J-Card dengan saldo Rp50.000 seharga Rp75.000. Untuk top up-nya minimal Rp10.000 ya. Untuk satu kartu ini dapat dipakai lebih dari satu orang, sahabat ya. Namun untuk kartu J-Card ini tidak bisa direfund dan sisa saldonya masih berlaku ya. Untuk tarif masuknya dikenakan harga sebesar Rp4.000 saja untuk kategori dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Cukup murah banget kan sahabat? Nah, bahkan yang lebih hematnya lagi, harga tiket masuk tersebut berlaku untuk hari biasa maupun akhir pekan. Jadi tidak ada perbedaan ya. Untuk jam operasionalnya kebun binatang Ragunan ini buka setiap Selasa sampai dengan hari Minggu mulai pagi hingga sore, tepatnya pukul jam 7 pagi sampai jam 4 sore ya. Dan sementara untuk hari liburnya di setiap hari Senin. Jadi kalau kalian kesini Senin tutup ya sahabat. Taman Marga Satwa Ragunan atau Ragunan Zoo ini berlokasi di Jalan Harsono nomor 1 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Aksesnya pun cukup mudah dan ada beberapa pilihan transportasi umum yang bisa digunakan antara lain menggunakan kereta komuter lain dan bus Transjakarta ya. Nah, jika kalian naik komuter lain, kalian bisa turun di stasiun terdekat yakni Tanjung Barat. Dan dari stasiun Tanjung Barat, kalian bisa melanjutkan perjalanan dengan moda transportasi online ya. Untuk durasi perjalanannya kurang lebih 15 menit. Jika kalian ingin naik bus, kalian ambil jurusan Transjakarta 21 UI Lebak Bulus dari halte stasiun Tanjung Barat 2. Kemudian selanjutnya turun di pemberhentian Kementerian Pertanian 4,
lalu jalan ke Jalan Perempatan dan lanjut naik bus Transjakarta dari halte Departemen Pertanian. Sampai deh. Taman seluas 147 hektar ini, meskipun terletak di tengah kota besar yang padat, memasuki kawasan kebun binatang ini akan terasa cukup sejuk. Hal ini karena rindangnya pepohonan di sekitar taman ya. Berbagai jenis pepohonan dengan ukuran besar tersebar rata di dalam area kebun binatang ini. Ragunan kini memiliki ribuan flora dan fauna yang memiliki nilai kontroversi tinggi. Pasalnya, terhitung Ragunan ini memiliki lebih dari 2.000 ekor fauna yang menghuni kebun binatang ini. Nah, untuk sahabat Rizwan, untuk kalian yang berlibur di kawasan Taman Margasatwa Ragunan ini, ada beberapa spot menarik dan favorit yang sering ramai dikunjungi di sini. Untuk salah satunya adalah keindahan melihat langsung burung pelikan. Burung pelikan ini merupakan burung air yang terdiri dari 8 spesies di dunia. Nah, untuk di Indonesia ini, burung pelikan ini ada 3 spesies. Namun, burung pelikan yang sering dijumpai ini adalah pelikan Australia. Nih, ini adalah jenis pelikan Australia ya, sahabat. Habitat burung pelikan ini menyukai kawasan di perairan tawar dan asin. Bisa di danau, waduk, rawa, dan sungai. Untuk ciri fisik burung pelikan ini, yakni memiliki ukuran sangat besar, yaitu panjang tubuhnya kurang lebih di 106 cm. Untuk lebar bentang sayapnya maksimum 1,83 meter. Untuk makanan utama burung ini adalah ikan. Burung ini mencari makanan dengan cara menyelamkan kepalanya sambil berenang di atas permukaan air. Makanya fungsi paruh burung pelikan ini untuk mencari ikan ya sahabat. Untuk sahabat Rizwan, jika kalian ingin mengelilingi kawasan tempat wisata di Ragunan ini, kalian bisa menggunakan jasa shuttle bus, kereta keliling, dan sepeda tunggal dengan tarif Rp10.000 per orang. Margasatwa Ragunan ini adalah merupakan kebun binatang tertua di Indonesia. Karena telah didirikan sejak zaman Belanda pada tahun 1964. Kebun binatang Ragunan juga sempat ditutup selama 3 minggu sejak 19 September 2005. Karena satwa yang ada di dalamnya ini terkena wabah flu burung, namun akhirnya dibuka kembali pada 11 Oktober 2005. Koleksi satwa di Ragunan ini meliputi hewan mamalia, reptilia, aves atau unggas, dan fiskes ikan-ikanan ya. Dari sisi koleksinya, kebun binatang Ragunan termasuk paling lengkap ya sahabat, berasal dari dalam maupun luar negeri. Sebagai daya tarik utama, koleksi satwa yang ada di kebun binatang Ragunan ini sangat menarik untuk kita kunjungi satu persatu. Di sini kita tak hanya bisa melihat satwa saja, pengunjung juga bisa menikmati indahnya pemandangan hutan tropis mini yang di dalamnya terdapat lebih dari 5.000 pepohonan. Nah, sahabat Rizwan, berbicara soal wahana di Taman Margasatwa Ragunan ini, ada satu area ini juga cukup jadi favorit para wisatawan. Ya, apalagi kalau bukan pusat primata Smajer. Sesuai namanya, wahana ini merupakan salah satu pusat primata berkelas internasional loh. Untuk memasuki kawasan wisata ini, kalian harus ke loket kasir terlebih dahulu ya. Untuk harga tiket masuk pusat primata Smajer ini, harganya Rp6.000 untuk di hari biasa dan Rp7.500 untuk di hari libur. Thank you.
Untuk memasuki kawasan primata ini, kalian tidak diperbolehkan membawa makanan ya sahabat. Jadi kalian bisa menitipkan barang bawaan kalian ke tempat penitipan barang di sini. Di sini juga sahabat ada ruang laktasi ya, khusus ibu menyusui. Nah, di sini juga disediain fasilitas toilet difabel. Nah, sahabat Rizwan, sekarang kita sudah berada di pusat primata Smajer dan di sini kita akan melihat secara langsung hewan-hewan langka mulai dari orang utan, gorila, simpanse dan jenis primata langka dari dalam maupun luar negeri lainnya. Kita langsung saja yuk. Setelah memasuki area pusat primata Smajer, wisatawan akan disambut sebuah enclosure yang tertata secara menarik dan artistik. Koleksi satwa yang menjadi andalan adalah dari jenis primata dengan ikon orang utan dan gorila dataran rendah. Nah, kalian dapat melihat langsung dari jembatan yang berada di setelah tangga gerbang masuk yang berbentuk seperti kubah besar ya. Memiliki luas mencapai 13 hektar, pusat primata Smajer ini dirancang dengan konsep open zoo. Terjadi satwa yang tinggal di sini seolah-olah berada dalam habitat aslinya ya sahabat. Pantas saja kan jika pusat primata Smajer ini mempunyai peranan penting dalam konservasi primata di Indonesia. Tak cuma itu, pusat primata Smajer ini juga sekaligus menjadi sarana edukasi seputar primata bagi wisatawan yang berkunjung. Sambil berjalan menikmati keindahan di primata ini, kita mengenal jenis primata yang ada di Ragunan ini ya sahabat. Nah, ini dia salah satu hewan primata yang langka ya. Oa kelawat ini merupakan satwa endemik atau hanya dapat ditemukan di Pulau Kalimantan. Primata endemik ini memiliki tubuh yang ditutupi oleh rambut berwarna coklat atau abu-abu dan dilengkapi dengan alis yang berwarna terang. Cirinya sangat membedakan antara oa kelawat dengan kelompok lainnya adalah kera ini tidak memiliki ekor ya sahabat. Oa ini memiliki lengan yang panjang dan kedua tangannya yang dapat memegang secara kuat. Nah, untuk jenis oa ini termasuk satwa diurnal atau cenderung melakukan aktivitasnya pada siang hari. Nah, sekarang kita lihat di sini ada gorila dataran rendah. Nih, gorilanya sedang tidur bersantai ria. Lagi santai ya. Gorila ini mempunyai tangan dan kakinya panjang ya, sahabat. Bersantai banget. Di mana tangannya lebih panjang dari kakinya. Dadanya. Pokoknya dada gorila ini besar ya. Sebagian besar tubuhnya berambut. Terus kecuali jari-jari jemarinya. Dia berdiri. Besar banget. Gorila ini tidak berekor ya sahabat. Bagus banget. Makanannya ini gorila ini buah-buahan, biji-bijian, daun, tunas, bambu, terus pokoknya yang bahan-bahan mengandung air aja deh. Halo.
Nah, ini adalah jenis lutung perak ya. Sahabat bisa lihat warna perak. Nah, kalau hewan ini jenis monyet ya. Monyet juga namanya, tapi bisa disebut surili. Namanya lucu banget ya, surili. Panjang tubuhnya ini sekitar 43 sampai 60 cm ya. Pokoknya si surili ini namanya surili Jawa ya. Bisa dilihat surili Jawa ini mempunyai ekor panjang melebihi panjang tubuhnya. Ini panjang banget kan? Rambutnya berwarna hitam kecoklatan, lengan bagian dalamnya dan ekornya ini berwarna putih. Makanannya ini, dia lagi makan, habis makan kayaknya. Daun muda, buah-buahan, bunga. Ya, makanannya begituan ya guys. Nah, kalau ini namanya monyet kapucin. Kapucin warnanya coklat ya. Lihat ini jenis monyet langka juga sih. Ya, tapi ada tanduknya. Padahal itu alis sih. Setelah kita melihat berbagai jenis hewan primata, kita langsung menuju tempat unggas dan burung. Nah, di sini ada buaya muara ya. Nih, buaya muara lagi mangap aja buayanya. Moncong buaya ini cukup lebar ya kalau si buaya muara ini. Makanannya si buaya muara ini bisa dia makan ikan, makan amfibi juga, burung, rusa juga dia bisa makan. Buaya ini pokoknya mampu melompat keluar dari air untuk menangkap mangsanya. Dia bisa loncat nih. Itu nggak mungkin memasuki pagar ini ya. Harimau Benggala ini guys. Benggala harimau putih.
Minum deh. Gede banget, terus. Minum. Sini kelihatan mau itu. Ini udah kan. Sempit. Warna putih banget. Perbedaannya. Madu ya, beruang madu. Itu lucu banget. Halo, lucu banget sih. Bilang masuk ke sini. Oh, Judy. Dia tahu lagi banyak orang, dia caper. Duduk situ, duduk. Sit down, yeah. Sini. Ber. Ber. Apa
Tak banyak yang tahu loh, Taman Marga Satwa Ragunan ini ternyata memiliki area khusus untuk refleksi. Nah, untuk area ini berupa taman yang dilengkapi dengan batu-batu yang didesain sebagai taman refleksi. Untuk lokasi taman refleksi ini berada di sentral area pusat primata Semuser yang tadi ya. Dan di sini juga dilengkapi dengan fasilitas permainan untuk anak-anak ya sahabat. Untuk kalian yang masih bingung untuk mengisi acara liburan di akhir pekan, wisata Ragunan Zoo ini menjadi solusinya ya. Selain untuk hiburan, kawasan ini bisa menjadi sarana untuk menambah ilmu tentang flora dan fauna. Kalian juga bisa berinteraksi langsung dengan hewan yang ada di Ragunan ini. Nah, jika kalian ingin mengunjungi kebun binatang ini, gunakan pakaian dan alas kaki yang nyaman ya, agar bisa leluasa menikmati rekreasi di sini. Dan jangan lupa juga membawa minum dan cemilan agar perut kalian tidak keroncongan saat berkeliling. Dan ketika kalian berinteraksi dengan binatangnya, kalian tidak memberi makanan apapun kepada satwa yang ada di dalam kandang ya, karena hal tersebut itu akan membahayakan satwa. Jadi sebagai pengunjung yang baik, kalian harus turut serta dalam menjaga kesehatan dan keselamatan satwa agar tidak punah. Nah, itu dia panduan wisata Marga Satwa Ragunan yang ada di pusat kota Jakarta yang bisa saya informasikan ke kalian. Jangan lupa agendakan liburan kalian bersama orang tersayang ke tempat sini ya. Dan masih banyak informasi tempat wisata di Jakarta yang akan saya share ke kalian. Nantikan video-video selanjutnya hanya di channel YouTube Sahabat Rizwan Official. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you next video. Bye-bye.